Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Demikian firman Tuhan. Topik pada saat ini mengatakan, "Mintalah di dalam nama Yesus." Itu dia, saudaraku yang terkasih. Yesus Kristus adalah penggenapan firman Allah. Makanya, dikatakan, "Gabe daging Mahatai, firman itu telah menjadi manusia." Apa yang didumbuatkan dalam Perjanjian Lama? Telah diwujudkan oleh Yesus. Apa yang diharapkan oleh umat pada zaman Perjanjian Lama yang dikatakan akan datang seorang Mesias untuk menyelamatkan dunia, yang difirmankan Allah dalam konteks Perjanjian Lama, telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Kudus. Makanya, dikatakan gabe daging Mahatahi atau lebih sering kita katakan, "Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada selalu menjaga kita. Tuhan yang selalu mengasihi kita. Tuhan yang selalu memberkati kita." Siapa yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kudus, Allah yang tadinya tidak bisa kita lihat. Tuhan yang tadinya tidak bisa kita gapai dan kita sentuh. Tapi akhirnya Immanuel, Tuhan berada bersama dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu dalam Nats ini dikatakan, mintalah di dalam nama Yesus Kristus. Ketika Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya yang 12 orang itu, mengatakan, mintalah, carilah, ketoklah. Itu benar adalah suatu pernyataan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kalau dikatakan mintalah, maka engkau akan memperoleh; carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu adalah suatu tawaran yang sangat manis kepada murid-murid Tuhan Yesus, supaya mereka semakin dekat kepada Tuhan, supaya mereka mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka seperti janji Tuhan bahwa aku akan selalu bersama-sama denganmu bahwa aku akan selalu menyertaimu apapun yang akan kau minta apapun yang akan kau cari dan apapun yang akan kau berusaha untuk mengetoknya jika engkau minta semua itu engkau akan memperolehnya demikianlah saudaraku Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat itu Makanya, dikatakan, "Mintalah sebagai kebutuhanmu. Apa kebutuhan mereka yaitu mendukung segala sesuatu dalam pelayanan dan pekerjaan mereka. Ketika mereka memberitakan firman Tuhan, mengadakan pekabaran Injil ke beberapa tempat, mereka akan lakukan itu, tapi mereka membutuhkan semangat, kekuatan, motivasi, dan dukungan dari Tuhan Yesus. Disitulah mereka disuruh untuk mintalah." Sekarang, mintalah, maka aku akan memberikannya. Engkau harus mengandalkan aku di setiap gerak dan laku. Maka, siapa yang meminta dengan imannya, maka ia akan memperolehnya dengan baik dan benar. Saudaraku yang terkasih, demikian menurut firman ini, kita disuruh untuk meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Maka, berjanjilah dalam hati kita masing-masing atas segala keinginan, hasrat kita, cita-cita kita dan pengharapan kita dalam dunia ini. Tuhan katakan, mintalah di dalam namaku, katanya. Jadi kita disuruh untuk meminta segala sesuatu, tetapi tanda kutip yang berkenan kepada Yesus Kristus. Ya, mintalah sesuatu, tapi yang sesuai dengan yang berkenan dengan Tuhan Yesus, jadi jangan kita minta sesuatu hanya sesuatu keinginan kita, tetapi kebutuhan kita, apa yang menjadi mendasar dari kebutuhan kita, kebutuhan yang primer, kebutuhan yang betul-betul kita inginkan, yaitu kekuatan kita, iman kita, supaya dengan kekuatan iman kita kita bisa menghadapi segala sesuatu. Kita meminta dalam kebutuhan kita, mintalah engkau akan memperolehnya. Supaya engkau selalu kenyang dan tidak haus, dan engkau dapat melakukan segala kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang benar, itulah yang berkenan dengan firman Tuhan. Makanya, mari kita meminta kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk berbuah banyak, menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi terang pelita di tengah-tengah kegelapan menjadi garam di tengah-tengah suasana yang kurang mengenakkan dengan kehadiran kita orang-orang percaya kita menjadi garam memberikan pengaruh rasa yang enak mengawetkan dalam segala hal itulah yang dikatakan kita dipanggil menjadi terang dan garam di dalam kehidupan kita Saudaraku yang terkasih, ada tertulis di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan demikian. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Sekali saya bacakan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Paulus telah meminta apapun perkara dalam hidupnya apapun masalah dalam hidupnya, apapun pekerjaan ketika dia mengabarkan firman Tuhan di dalam perjalanan, dalam proses dia untuk mengabarkan Injil, dia minta kekuatan dari Tuhan. Makanya dia bisa untuk menabur benih, menabur firman Tuhan ke berbagai tempat dan sekarang terasalah bahwa semua orang telah mendengarkan dan menerima Injil Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita minta segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mendasar kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang kau berikan kepada kami. Yaitu roh pengertian dan pengajaran. Supaya kami meminta dengan ketulusan hati kami. Meminta dengan segala kebutuhan hidup kami. Yaitu kebutuhan jasmani kami, kebutuhan rohani kami yang menjadi sesuatu yang berharga bagi kami, supaya dengan kebutuhan itu bisa kami pakai untuk menjalani kehidupan kami setiap hari, untuk memenuhi segala yang terpenting di dalam kehidupan kami. Untuk itu, Tuhan, ajar kami untuk selalu berdoa dan meminta sesuatu yang terpenting di dalam kehidupan kami. Sehingga segala sesuatu yang kami butuhkan, segala sesuatu yang kami minta dalam doa, akan Tuhan berikan dengan baik dan benar. Dan kami percaya, Tuhan mendengarkan setiap permohonan kami, baik melalui pujian kami, baik melalui doa kami, baik melalui sikap dan perbuatan kami. Tuhan pasti berkenan karena kami memintanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja, Tuhan. Pada saat ini juga kami ingin meminta berkatilah semua jemaatmu dimanapun mereka berada supaya setiap doa hembusan nafas mereka dan segala upaya mereka dapat Tuhan berkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Jika ada jemaatmu Tuhan yang dalam sakit pada saat ini Tuhan pulihkan mereka agar mereka memperoleh kesembuhan dan sukacita penuh di dalam kehidupannya dan keluarganya. Begitu juga yang berulang tahun pada saat ini, Tuhan tambahkan umur, Tuhan tambahkan kesehatan agar mereka menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, dan dimanapun dia berada. Kami juga berdoa buat rumah tangga yang merayakan anniversary. Ulang tahun pernikahan mereka, tambahkan kerukunan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka, agar mereka selalu bersukacita. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang kami terima. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ingat, selalu tersenyum. Jaga prokes, Tuhan akan selalu.